Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau pasang info nih teman-teman ya. Venanya sih nggak kelihatan gitu ya, nggak berwarna gitu ya, tapi nongol teman-teman. Nah, tuh kelihatan nggak? Nah, begini cara gue nusuk ya. Gue pengen ujungnya sampai di situ. Jadi, teman-teman ambilnya kira-kira dari sini. Nah, itu langsung aja tusuk, teman-teman. Set, dorong dikit. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya. Langsung keluar darahnya tuh, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gitu, tinggal teman-teman tarik deh. Ya, itu cara pasang infus, teman-teman ya. Cari vena yang lurus gitu. Kalau venanya bercabang gimana bang? Ya nggak apa-apa sih, yang penting lu ambil ancang-ancang aja buat nusuk si venanya itu. Yang penting nanti ujung boketnya tepat di vena. Kayak tadi kan gua ngambilnya dari jarak jauh tuh. Nah kayak gitulah intinya teman-teman. Ya paham ya teman-teman ya. Ya semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya. Makasih buat yang udah support channel ini terus ya, sehingga channel ini bisa berkembang sampai saat ini ya. Nah ini kenapa bang, itu kok pakai boket kuning ya? Ini cuma buat masukin vitamin doang teman-teman ya. Jadi gue dapat instruksi dari dokter, diminta tolong ya, pasiennya ada yang mau pasang infus ya. Jadi ini pasien dokternya ya, jadi gue meluncur ke rumahnya dan gue pasang gitu ya. Ambil yang baik dari video ini, tinggalin yang gak baik ya. Kayak gue pakai plester cuma sebelah doang gitu kan. Alasannya ya karena emang itu buat ngeraba teman-teman, ngeraba si venanya. Mungkin itu aja sih video kali ini dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.